Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jahe-jahe yang disebut dengan nama Latinnya itu Gingiberrhizoma. Jahe itu merupakan tanaman rempah yang cukup populer sebagai tanaman rempah serta bahan-bahan obat. Rimpang jahe itu berbentuk seperti jari, yaitu rasanya pedas, dan jahe itu dikenal dengan manfaatnya yang sangat banyak, yaitu pertama yaitu bisa untuk rematik, menurunkan berat badan dan mengendalikan kadar gula. Dan kandungan kimia yang terdapat pada jahe yaitu minyak atsiri dan pati. Nah, jahe termasuk dalam tanaman herbal yang bertumbuh tegak. Tingginya dapat mencapai 40 sampai 100 cm dan dapat tumbuh berumur bertahunan. Dan cara penggunaannya yaitu parut 1,5 jahe yang segar, rebus 4 gelas air dan biarkan airnya mendidih, dan masukkan jahe tersebut ke dalam air yang mendidih itu. Setelah itu jahenya disaring, dan air dari saringan jahe itu yang diminum untuk menurunkan berat badan, rematik, dan mengendalikan kadar gula. Segitu saja informasi mengenai jahe.